Dan di video sebelumnya saya kan udah ngasih tahu saya baru beli aja harness buat Mustang kan. Nah, hari ini saya pengen nyoba Bim-Bim nih buat masang harness itu sama ngajak dia buat berani naik motor kan, karena seumur umur kan dia jarang banget naik motor langsung gitu loh. Oh, kali ini nih mau saya pakein harness dan saya mau taruh di atas sepeda motor yang hidup kan, tapi kayaknya sih belum saya jalanin motornya kan. Biar dia nyaman dulu sama motor kan. Saya nggak tahu dia hari ini berhasil apa nggak ya kan ya. Saya cuma berharap biar dia di atas motor yang hidup itu dia tenang kan. Karena biasanya kalau di atas motor yang hidup itu dia panik gitu loh kan. Ya kita ajarilah biar dia berani. Nah sekarang kita mau pasangin harnessnya dulu kan. Baru kita coba buat dia diamin di atas motor kan. Semoga lancar lah biar dia cepet berani kan. Kalau misalnya dia udah berani naik motor, mau saya ajak jalan-jalan ke pantai kemana gitu. Kasihan dia jarang keluar jauh-jauh, cuma di sekitar rumah-rumah saya aja kan. Kita pasang di bagian lehernya dulu. Ya, baru sekarang kita pasang di bagian badannya nih kan. Astagfirullahaladzim, Bim. Gagal kan? Dia malah dikeluarin. Kita coba lagi. Kita pastikan dulu nggak ada yang longgar. Nah, sekarang ayo kita ajak Bim-Bim belajar di atas motor kan, biar dia berani. Ini dia si Bim-Bim kan, sudah saya taruh. Dan ini motornya kan saya pakai Supra Bapak nih. Karena motornya nggak dipakai nagih utang, makanya saya pakai tes buat Bim-Bim di atas motor ini. Semoga dia berani kan. Kalau motornya nggak ada bunyinya nih berani dia, tapi kalau motornya saya hidupin pasti dia panik. Coba kita tes ya. Tuh, lihat ya. Tuh, langsung lari kan dia kan. Emang dia takut sama bunyi motor kan. Makanya hari ini mau saya ajarin biar minimal dia berani dulu dengar motor gini kan. Eh Bim, naik Bim. Sekarang kita bawa Bim. Hey. Kita ajarin di atas motor dulu. Udah, kamu belajar tenang dulu. Karena dia penakut banget kalau di atas motor kan. Tuh kan kelihatan panik kan dia kan. Udah, kamu diem dulu. Udah. Apa-apa. Udah, apa-apa. Tuh kan, waktu saya gas pasti dia langsung kayak kaget gitu kan. Udah, hei, udah gak boleh takut. Belajar biar berani. Udah. Selain dia panik gini, biasanya dia gigit-gigit gitu kan. Bim, mundur. Jangan digigit tuh kan, mulai gigit, udah mulai panik tuh dia. Udah, diem. Diem, untung harnessnya ini ada talinya kan. Bim, bener-bener jangan nih, jangan digigit, rusak motornya bapak nih. Kayaknya setelah selesai saya gas-gas nih, mau coba motornya ini saya jalanin kan, tapi saya dorong aja coba kan, dia diem apa enggak kan. Nah, sekarang saya mau coba dorong motornya sambil saya gas, dia masih diem apa enggak kan? Masih mau gigitin saya apa?
punya kaki kita. Lumayan diem dia kan, maksudnya minimal nggak gigit aja deh. Biasanya soalnya gigit-gigit ya. Lumayan kan dia agak anteng. Coba mau saya ajak jalan ke depan sebentar ya. Nih, diam bim ya. Sekarang mau ngajak. Tidak usah. Iya digigit semuanya nanya gitu. Kamu dia nih. Terus. Udah lumayan bau kan, tapi dia joknya digigitin namun dia hancur. Gimana joknya hancur, masa dinaikin hancur ini kan. Masih takut dia, diem tapi masih takut dia. Ya kayaknya butuh waktu lama nih biar dia mau kan. Oke kan, tadi tuh ngajarin Bim-Bim naik motor. Ya di percobaan pertama dia lumayan mau lah, tapi masih takut, buktinya joknya ini dihancurin sama dia kan. Ini digigit-gigitin. Nanti coba sebelum kita ajak naik motor, kita potong kukunya semua biar dia nggak ketakutan kan. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau Agan punya pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara, langsung aja komen di bawah. Nanti kalau pertanyaan bagus, saya pasti buatin videonya. Oke, sekian dari saya dan juga si Bim-Bim nih, belajar naik motor. Salam hewan lestari. Bim! Nakal kamu, jangan digigit Bim. Rusak. No. Minum dulu. Kamu sudah, saya masuk kandang ya. Kita masukin Bim-Bim ke kandang kan.